Assalamualaikum, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Fazia. Di video kali ini, Dapur Fazia mau buat cookies bunga. Ini enak banget ya teman-teman. Buat persiapan lebaran nanti, kalian bisa coba dengan resep ini. Yuk langsung aja kita membuatnya. Siapkan wadah, lalu masukkan 50 gram gula halus. Kemudian tambahkan dengan margarin, aku pakai Blue Band Cake and Cookie. Ini 160 gram ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan dengan 1 bungkus vanili bubuk, 1 butir kuning telur, kemudian ini diaduk menggunakan whisker sampai tercampur dengan rata dan teksturnya lembut. Boleh juga menggunakan mixer dengan kecepatan rendah aja ya teman-teman. Nah ini udah lembut, aku rasa ini udah cukup. Selanjutnya masukkan bahan keringnya, ada 250 gram terigu protein rendah, aku pakai merek Kunci Biru, dan 25 gram tepung maizena, 25 gram susu bubuk. Oke, ini kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Selanjutnya akan aku aduk menggunakan tangan. Kalau udah, siapkan alas plastik. Kemudian ini digilas untuk ketebalannya sesuai selera masing-masing ya. Siapkan cetakan dan sedikit minyak untuk celupan supaya tidak lengket. Kemudian ini ditekan seperti ini, tekan tengahnya supaya motifnya itu keluar. Boleh pakai cetakan apa aja ya teman-teman, sesuai selera. Lepaskan perlahan. Nah hasilnya seperti ini. Tata di atas loyang, loyangnya tanpa diolesi dengan apapun. Kalau udah selesai, ini siap untuk kita panggang. Panaskan oven selama 10 menit. Ini aku letakkan di rak bagian tengah, suhu 165 derajat, api atas bawah selama 25 menit.
Setelah 10 menit, ini kita akan keluarkan dari oven. Dan langsung aja kita isi tengahnya dengan selai. Untuk selainya sesuai selera ya, mau rasa apa, boleh stroberi, melon atau yang lainnya. Tapi di sini aku pakai selai rasa stroberi karena warna merah menurut aku itu akan membuat cookiesnya lebih cantik. Kalau udah, lanjutkan panggang cookiesnya selama 15 menit atau sampai matang. Ini udah wangi banget ya, udah kecium aromanya. Nah, ini udah mateng. Kita tunggu dingin dulu baru bisa kita kemas dalam toples. Jadi hasilnya kayak gini ya teman-teman. Ini bentuknya imut. Tampilannya juga cantik banget. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk sajian kue kering lebaran kalian ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Sampai jumpa kembali di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.